Anet. Sayang, sayang, sayang. Sudah masuk weekend lagi nih. Ketemu lagi deh sama keluarga kesayangan di Diary The Onsu. Sayang, ada yang salah tingkah tuh karena datang tamu istimewa. Hihihi. Di rumah juga ada tamu spesial, besar dan berbulu tapi manis banget. Hihihi. Bernyanyi, menari, ke kanan, ke kiri. Sayang, program Brownies yang dipandu sama Ayah Ruben lagi berulang tahun yang ketiga nih. Hari yang spesial tentu harus seru dan semangat ya sayang. Lihat aja, pembukaan acaranya Ayah, Uncle Igun dan Uncle Wendy serta Onti Ayu Ting Ting keliling Jakarta dengan mobil bak. Heboh banget ya sayang. Program Ayah ini emang keren dan menjadi favorit pemirsa. Termasuk juga sayang-sayang di rumah kan. Mengusung tema friendship, Brownies edisi ulang tahun mengundang banyak bintang tamu pilihan. Salah satunya yang sayang-sayang selalu nantikan nih. Siapa lagi kalau bukan Anet. Onyo jadi salah tingkah gitu ya sayang. Sekarang Ai tanya, tadi Ai tiba-tiba masuk dikitin, tuh anak lu ngumpet di belakang. Tadi briefingnya gak gitu loh. Enggak. Kenapa? Kenapa you ngumpet di belakang? Ai gak ngumpet di belakang. Ai tahu, Ai kan. Onyo. Enggak, mendingan Ayah jangan debat dulu. Iya. Onyo, siapa ya. Dong, siapa dong? Halo. Apa kabar? Ayo. Kaku banget cuy. Benar. Sayang, kalau masih penasaran sama mereka berdua, tungguin aja nanti di Diary The Onsu eksklusif. Sayang, fokus lagi ke Brownies ya. Sayang, tahu nggak sih? Pada awalnya, host Brownies hanya Ayah dan Uncle Igun. Ini kan episode perdana. Aha. Jadi gue pengen denger benar-benar dong. Karena ini bukan obrolan manis ya, tapi ya. Obrolan manis. Okay. Mulutnya bermain. Episode ya. Mereka yang tayang perdana 3 tahun lalu mengundang Onti Ayu Ting Ting sebagai bintang tamu. Ruben pernah lihat gak sih foto yang Bilqis belajar gambar sama gue? Iya. Bahkan lu juga udah beli sesuatu juga untuk Bilqis kan udah pernah, cuman enggak lu posting di Instagram kan? Iya kan? Iya kan, lu jawab aja ini live. Karena ada chemistry antara Aunty Ayu Ting Ting dengan Ayah dan Uncle Igun, Aunty Ayu akhirnya dijadikan host Brownies. Setelah jalan beberapa episode baru, masuk Uncle Wendy dan format 4 host ini bertahan sampai sekarang. Sayang. Ini kita lagi ngerayain ulang tahun Brownies yang ketiga. Selamatan ada di sini. Banyak kemeriahan artis yang datang. Kita lihat ya. Ada Nikita. Terima kasih. Apa sih ucapannya buat Brownies? Ucapannya buat Brownies, semoga Brownies bukan hanya ketiga tahun, tapi bisa ada tahun-tahun berikutnya. Amin. Semoga selalu menjadi program yang mengedukasi banyak banget masyarakat yang di rumah, apalagi sekarang lebih banyak yang di rumah. Makin lucu, sehat terus pokoknya buat hostnya, apalagi Ayah yang banyak banget amin. Programnya. Amin. Pokoknya sukses juga buat Nikita Kepo. Amin. Jadi kita kalau di sini itu saling support programnya. Betul, harus dong. Program Nikita atau program saya, jadi kita saling support. Jadi itu yang namanya ibaratnya kayak bersinergi programnya gitu ya. Nanti kita lihat. Aku juga lagi. Banyak belajar dari Koruben. Amin. Makanya aku bisa dapat program sendiri ya. Itu nih kita kepo. Buat dia ada Onsu, semoga semakin sayang sama semua yang ada di rumah. Ini keluarga paling tersweet ya buat Niki, Onyonya, bundanya, apalagi amin. Talia sama Tania. Aduh, amin. Luar biasa. Doain semuanya ya, supportnya. Nanti kita lihat bagaimana kemeriahan suasana ulang tahun Brownies, oke? Okay? Ini ada berapa cerita? Ini buat di mobil. Mobil satu lagi. Semuanya Mak Igun mau jalan somai. Semuanya mau jalan somai. Itu dia ya. Ini
jadi rebutan. Biasa. Sama frozen kasih bumbu kacang, kecap, bisa kukus, bisa kukus, bisa goreng. Ayo. Makan apa sih? Frozen baikun. Frozen baikun. Somai. 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 Somai mah ikut. Gila. Somai mah ikut. Semuanya emang lu mama. Assalamualaikum, jangan makan, Pak Mali belum di opening, ayo ke sana. Oke, buat semuanya yang pasti terima kasih hari ini bisa ada di sini dan terima kasih untuk semuanya bisa menjadi saksi bagaimana perjalanan Brownies ketiga tahun. Tidak hanya host, tapi tim yang sangat luar biasa membuat konsep. Dan selalu menghadirkan bintang tamu yang menjadi sesuatu menarik buat pemirsa yang ada di rumah. Dan yang pasti hari ini adalah sedikit sederhana yang dilakukan dari Brownies, tidak seperti tahun kemarin, tapi ini yang kita lakukan mengucap syukur bagaimana perjalanan Brownies sehingga mudah-mudahan terus programnya panjang. Amin. Karena tidak hanya menjadi berkah buat kami, tapi menjadi berkah juga buat tim semuanya bisa terus memberikan program yang top dan program yang selalu diandalkan oleh Trans TV. Amin. Sayang, acara tidak hanya makan bersama, tetapi juga doa bersama sebagai tanda syukur dan harapan ke depan yang lebih baik. Amin. Berkah itu artinya menetap dan menyebar. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik. Amin. Tiap hari Brownies menyajikan suguhan yang luar biasa membuat masyarakat tersenyum. Dan kembali lagi diingatkan, senyuman itu adalah bentuk sedekah. Dan 3 tahun itu kalau hitungannya berarti sudah 1000 episode. Berarti ini satu berkah. Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Seakan-akan mendapatkan keberkahan 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan lebih banyak. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita baca Innazal Lailatul Qadar ke 1000. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin amin. Berkah itu berada di tengah ya. Silakan. Happy happy family, we are happy family. Setiap hari selalu gembira hati. Bernyanyi makan-makan. Somai mana? Di mana tempatnya? Tempatnya tempat udah habis. Ayah ngambil apa ya? Di mana? Di mana? Dia makan palintong. Terus lewat mana? Ini makin terobos. Ben. Ini sekarang kita mau ngapain, ke mana? Kita lagi mau makan-makan. Makan-makan? Enak aja somainya. Ini bukan somai. Apa dong? Saimai. Maaf ya mas, biasa gitu kita punya. Oh, ini kemarin pegang kamera itu ya, dari Rons ya? Iya, dia mas. Oke, sekarang pegang kamera apa? Kamera apa sekarang? Sekarang apa ya? Ini kamera PXW ini. Oh, ini kita kepo sekarang. Apa itu Nyong? Ini namanya kue bolu. Yummy ya Nyong, lebih manis ini atau lebih manis Anet? Benar ya, lebih di rumah nanti ya. Oke, sayang beginilah kalau udah kumpul Trans TV semuanya, kalau udah kumpul seperti ini. Kalau Trans TV kumpul itu seperti ini. Oke, sekarang kita. Hai, Nyong, udah dapat belum? Belum dong. Belum dapat. Oh, kerjanya lama tapi belum dapat ya? Belum dapat. Berapa jam dapatnya? Nunggu 1 jam lebih ini belum dapat. Belum dapat. Oh, Nyong, ambil apa Nyong? Ini, siomay. Oh, siomay dua. Ajak makan kuenya Brownies, anak itu, ajakin. Mana? Yuk kita makan ini. Oh, ini Om Deddy kumus ya? Belum. Oh,
doang kalau ini. Ayam gepreknya ini. Habis. Habis. Wah, kalau ayamnya ayam saya malah aku terpaksa. Angkal dikit lagi 10 kak, promoin dong yuk. Nih, nih. Tuh. Oh, lagi syuting. Ini lagi syuting dulu ya. Ini punya siapa acaranya? Cari tempe orek nih. Ada tempe orek enggak, Mas? Nyari nasi uduk. Oh, enggak ada tempe orek ya. Oleh kita ke sana. Ke sana, ke sana. Kita banyak. Selamat makan nanti. Oh, makan ayam ganteng. Makan. 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 My trip kapan nih? Hai, sayang di sini ada Alwi. Sayang ini ruangannya Diary The Onsu. Diary The Onsu. Bagus deh ruangan kita aja yang bagus ya. Iya. Bagus yang kan mana? Jadi cuma kita yang ngatur ruangannya. Iya. Oh lagi Insta story ya. Insta story. Oh lampunya gini ya. Masa lampu kita kedap kalian begitu. Cobain dong, Mbak, enak enggak? Cobain dulu. Ini cobain. Nunggu nasinya aja. Lagi nunggu nasi? Iya, biasanya pakai nasi dia. Oh, pakai nasi? Bukannya ikan pakai nasi aja sekalian? Mbaknya mau apa lagi? Mbaknya mau apa lagi, Mbak? Ntar ambil dulu. Apa ya? Apa? Mau diambilin sama Onyo. Enggak sih, bohong. Ya, gitu loh. Enak. Nah, nanti Onyo nganterin. Geprek bensu katanya ada, Mbak sama Onyo. Geprek bensu mah udah laku semua ya. Udah habis, soalnya orang trans incernya geprek bensu. Oke, okay, mau lihat lanjutannya? Ikutin terus aja di Diary The Onsu. Sayang, sayang, sayang. Oke, okay, sayang, sayang, sayang. Ci, ayah di mana, Ci? Tadi barusan di depan. Ayo. Di depan. Oh, gaya ya, di depan. Ayah di mana? Di depan. Panggil, panggil. Ayah! Panggil. Hai, Ci. Tolong, apa tadi? Ci. Ayah! Ayah bunda! Ayah bunda! Ayah bunda! Tikus gede! Keluar itu. Sebulan keras. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Nah. Enggak kan kamu kepala keluarga. Gigit enggak ya? Enggak tahu dia. Jangan, jangan. Jangan ya, bahayanya. Jangan. Enggak tahu itu kita apa. Jangan. Jangan, jangan. Jangan. Nih, lagi yang ngomong-ngomong. Pegang! Oh ini, dicari-cari. Kabur dari rumah ini. Kabur dari rumah? Kabur dari rumah ini. Sayang, Alshad Ahmad, sepupu dari Raffi Ahmad ini adalah salah satu orang Indonesia yang memelihara harimau di rumah. Mungkin bagi Alshad, pelihara kucing terlalu mainstream alias terlalu biasa. Harimau yang dipelihara Alshad adalah harimau Benggala. Harimau yang paling populer dan termasuk dalam megafauna karismatik dunia. Untuk memelihara harimau Benggala, Alshad mengubah bagian belakang rumahnya menjadi kandang besar karena kalau terlalu kecil tidak layak untuk harimau. Wih, bener-bener sultan deh. Iya, kandang. Oh, ini Kak Alshad yang di rumahnya ada harimau itu? Iya. Oh. Wow. Ayo kita lihat videonya tadi. Iya, Kak. Tuh. Syed, ini apa namanya, Syed? Ini namanya Binturong. Oh, Binturong. Tentarong. Besar apa tuh yang manggil-manggil? Oh, Binturong yang biasa kita pergi ke itu. Sayang, Binturong yang dibawa sama Uncle Alshad ini sudah jinak, jadi tidak berbahaya dan aman untuk dipegang. By the way, sayang-sayang di rumah pernah lihat atau enggak sih apa itu Binturong? Kalau jawabannya sejenis musang, betul sekali sayang. Binturong termasuk dalam karnivora tetapi lebih senang makan buah-buahan. Binturong biasanya aktif di malam hari dan sering di atas pepohonan tetapi sesekali juga turun ke tanah mencari makanan.
Sayang, binturong termasuk hewan yang rentan karena populasinya terus berkurang. Mereka diburu untuk diambil bulunya dan bagian tubuhnya suka dijadikan jamu. Karena keberadaannya semakin terancam, binturong termasuk hewan yang dilindungi negara. Cih, kenapa rambut Ayu jamu? Geli? Enggak geli, enak. Halo, Pak. Ini kemana, Mas? Kalau dia bilang, kalau menyerah bilang, gua kasat berarti. Lepas deh, lepas geli-geli. Pokoknya enggak. Udah, kontennya kayak konten. Ya pegangannya pakai buntutnya nih tadi. Oh. Ini kalau ini usia berapa tahun? Ini baru 4 bulan. Masih bayi banget. Gede gitu. Dewasanya hampir segede. Kok berdiri? Masih gede gini ada, kok berdiri. Gede banget ya, kecil lagi. Pas sendiri kandang, cari-cari, pantesan. Jauh ya, kamu? Jauh ya. Gimana ya? Gimana ya? Naik travel.